Jadi ketika Anthony, Anda mengatakan Anda mengasihi istri Anda, pikiran Anda adalah bagaimana membahagiakan Linda. Begitu juga Linda, setiap pikiran cinta harus diwujudkan dalam membagi kebahagiaan. Saya berjanji setia kepadanya, baik dalam suka maupun duka, keberuntungan maupun kemalangan, sehat maupun sakit. Saya akan mengasihi dan menghormatinya, memperhatikan dan memahaminya, serta memberikan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian seumur hidupnya. Saya akan mengasihi dan menghormatinya, memperhatikan dan memahaminya, serta memberikan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian seumur hidupnya. Ini salah, kemarin bukan begini. Bedanya tebel, katanya. Kalian ke depan akan bahagia, saling menghormati, dan saling mengerti. Linda, jadilah istri yang berbakti Tony. Saya titipin Linda ke Tony ya.